kan? Si Biok ya, astagfirullah, Biok sadis, sadis. Arya Saloka di sebelumnya ketemu pertama kali dengan teman-teman media, ini udah menjadi satu hal yang dinantikan juga oleh teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Nah, lo membandingin diri lo dengan tanggung jawab yang besar ini di Lembayung, gimana dengan mendeliver itu dengan sangat sempurna ya? Silakan. Cek. Waduh. Iya, tanggung jawab besar, iya, tapi karena memang saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jadi tanggung jawab besar itu bisa menjadi ringan buat saya gitu, banyak yang bantuin saya soalnya. Terus gimana kalau build chemistry bareng sama Nasya dan juga Yasamin bareng-bareng di sini? Ibu sangat menyenangkan karena ya. Proses the reading pun juga kan, apalagi Yasamin dan Tazkia ini orang kritis sekali. Skenario kayak ini kayak nggak gini deh, ini waduh urak-urak lagi, roba lagi, ini lagi, iya kayaknya kita harus kayak begini, harusnya begini. Oh, menyenangkan sekali sih, apalagi Baim membuka ruang diskusi selebar-lebarnya ya, dan nggak ego dengan oh gue sutradara di sini harus ngikutin saya gitu, tapi dia memang membuka ruang diskusi itu, jadi kami pun di sini khususnya saya merasa nyaman. Yes, terus part apa yang diriset paling diriset dari seorang Arya Saloka untuk karakter Dr. Teto di sini? Kalau saya sih pasti nyari akar tokohnya dulu ya, sejarah tokohnya dulu. Ketika akarnya udah kuat, baru saya tumbuhin sama seperti tumbuhan nih dari bawah dulu semuanya. Yang pastinya tuh. Memang latar belakang itu sih yang harus dikuatkan ketika saya mencari tokoh Teto itu. Karena kan bagaimana dia kecilnya, tumbuh kembangnya, ketika dewasa menjadi orangnya seperti apa. Nah, itu yang memang saya juga minum susu apa. Itu yang ngobrol kita bongkar-bongkar sama Baim waktu itu. Yes, ini ada yang mau di sini mau jadi pasiennya Dr. Teto ada? Oh. Gratis. Nah, ayo gratis, gak ada yang mau juga. Gak ada yang mau. Kemarin rame katanya banyak yang mau. Nah, waktu trailer masih pada mau ya. Gak jadi. Oke, terima kasih Arya Saloka.